أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala kemudahan dan nikmatnya dan taufiknya sehingga alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masyaallah alhamdulillah. Masih bersama guru kita, Al-Ustaz Muhammad bin Umar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dan juga adik-adik kita dari SD PKB Nafis. Terima kasih. Alhamdulillah dari Abdillah, Hasan dan juga Fikri. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama Imanahi. Semangat, semangat, semangat. Yes! Masya Allah, alhamdulillah. Dan terima kasih Ustaz lagi juga untuk mendampingi. Dan Masya Allah telah bersama-sama tadi kita simak ya dan membaca bersama surat Al-Qadr. Masya Allah Al-Qadr. Dan alhamdulillah tentunya ada alhamdulillah ya jadi sebuah penyejuk ya buat kita semua pada kesempatan kali ini. Masya Allah. Dan tentunya tak lupa pada kesempatan kali ini setelah kita membaca juga nanti kita akan membahas terkait bagaimana sih makna yang terkandung di dalamnya Ustaz ya. Nah kemudian juga bagaimana simpulan hukum tajwid yang bisa kita ambil ya kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan semoga Allah mudahkan dan tetap bersama di tetap bersama dalam Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah pemirsa kembali kita bersama di dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah. Baik Ustaz, telah bersama-sama kita membaca ya. Surat Al-Qadr. Masya Allah, semoga yang membacakan pun yang menyimak Allah berikan keberkahan dan pahala tentunya. Ustaz, mungkin bisa dibahas terkait surat Al-Qadr. Itu bagaimana sesungguhnya arti, makna dan juga sejarah di belakang Ustaz, silakan. Baik, bismillah. Insya Allah hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang kandungan dari surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr merupakan surat yang berada pada urutan ke-97 dalam Al-Qur'an ya. Dan surat Al-Qadr merupakan golongan surat Makkiyah. Makkiyah. Karena diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan surat Al-Qadr dia berjumlah berapa ayat tadi Adik? Ahsan berapa? 5. 5 ya, masyaallah. Dan surat Al-Qadr ya diturunkan setelah surat Abasa seperti itu ya. Nah, selain nama Al-Qadr, ya, surat Al-Qadr juga memiliki nama lain yang telah masyhur di masyarakat, yakni surat Lailatul Qadr. Nah, dalam surat ini ya sangat erat kaitannya dengan sejarah diturunkannya Al-Qur'an yang Karim. Ya. Yaitu pada malam apa? Lailatul Qadr di bulan Ramadan seperti itu. Masyaallah. Nah, dalam isi kandungan surat Al-Qadr, ya, pengertian Al-Qadr artinya itu takdir, ya. Pengertian Al-Qadr adalah takdir. Nah, karena pada malam tersebut ditentukan takdir seluruh manusia, ya. Sedangkan pendapat lain menyebutkan, ya, Al-Qadr adalah malam yang penuh kemuliaan. Malam yang
penuh dengan kemuliaan. Ya, sehingga bisa kita simpulkan surat Al-Qadar artinya malam yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan, dan pada saat itu pula ya ditentukannya takdir yang akan terjadi selama 1 tahun ya, baik itu rezeki ya, kematian, kehidupan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, begitu dalam sekali ya makna yang bisa kita dapatkan dalam surat Al-Qadar ini. Dan tentunya dan, ada lagi tafsiran per ayat ya. Oh, ya itu baru secara umum. Baik, masyaallah. Insyaallah. Baik, insyaallah tafsirannya bisa diterangkan setelah ini tadi ya, insyaallah. Baik, tetap dalam di program ini. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kembali bersama dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masyaallah, masih bersama Ustaz Muhammad Ridwan. Ustaz, mungkin bisa dibahas terkait makna ayat per ayat dari surah Al-Qadar, Ustaz, silakan. Ayat, insyaallah. Nah, sebelumnya Ustaz akan bacakan per ayat terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ya sekaligus langit dunia sebagaimana kami mulai menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan yaitu di malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Qur'an. Baik. Ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikan dan keberkahan yang ada di dalam malam itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Pada malam itu, malam yang penuh dengan kebaikan yang agung ya, ia lebih baik dari 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar ya, malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan ya, bagi orang yang menjalankan sholat malam dengan keimanan dan mengharap pahala. Nah, ayat keempat, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amru. Pada para malaikat dan malaikat Jibril alaihi salam turun pada malam itu dengan izin Rabb-nya. Izin Rabb mereka yang maha suci dan dengan membawa perkara yang telah ditakdirkan. Ya, perkara yang ditakdirkan Allah untuk tahun itu baik berupa rezeki, ya, kematian, kehidupan dan lain-lain. Ya, yang telah Allah takdirkan. Selanjutnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan kesejahteraan malam itu sampai terbitnya fajar. Masyaallah. Baik. Kita langsung bisa kepada hukum tajwidnya, Ustaz. Baik, untuk ya, terkait surah Al-Qadar ya, dia ada bacaan hukum ra ya, hukum ra. Jadi hukum ra itu ada dua ya. Yang pertama ra tarkib atau tipis. Dan dibagi menjadi 4 ya. Dan yang kedua roh tarkib, dia tebal. Saya akan jelaskan roh tarkib terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah roh berharakat kasroh. Contohnya, wan nahari idza tajalla ri. Nah, roh berharakat kasroh. Jadi tidak boleh baca tebal, ya, baca tipis. Ri. Dibantu dengan seperti senyum. Ri, ri. Jangan tuli, tidak boleh tuli, tapi tri, seperti itu ya. Coba semuanya, 1, 2, 3. Wan nahari idza tajalla. Masya Allah, barakallahu fikum.
Nah yang kedua, roh sukun sebelumnya kasroh. Contohnya fil'auna fil, seperti senyum. Fil'auna fil, tidak boleh tebal. Yang fil'auna, tapi fil'auna. Ya coba, 1, 2, 3. Fil'auna. Masya Allah. Yang ketiga, roh sukun karena wakof. Nah perhatikan, karena wakof ketiga berada di wakof akhir surat ya, akhir ayat. Sebelumnya kasroh atau ya sukun. Nah contohnya yaumun asir. Coba 1, 2, 3. Yaumun asir. Baik, ini roh sukun karena wakof sebelumnya kas kasroh. Coba kalau ya sukun sebelumnya ini. Coba bil khair. Ayo 1, 2, 3. Bil khair. Masya Allah muntaz. Nah yang keempat, roh sukun karena wakof sama ya. Sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh. Jadi roh sukun karena wakof, sebelumnya sukun, sebelumnya kas kasroh. Contohnya hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hijr, jangan hijro ya, tipis. Hijr, hijr ya apa. Nah, kita praktekkan bersama-sama. 1, 2, 3. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Masya Allah muntaz. Selanjutnya yang kedua, kalau tafkhim atau tebal. Nah, dia ada banyak. Ada 8, Masya Allah. Perhatikan. Dari 1 ke 6, dia terkait dengan harokat fathah dan dhammah. Ya, ingat ya. 1 dan 6 terkait dengan harokat fathah dan dhammah. Nah, yang pertama, roh berharokat fathah. Contohnya, suratu. Ya, 1, 2, 3. Suratu. Nah, ya, roh. Coba, roh. Roh. Catatan untuk huruf roh ya, dia ada sifat takrir, bergetarnya ujung lidah. Tapi takrir ini tidak boleh hilang dan tidak boleh berlebihan. Jangan roh, jangan seperti orang jendel ya. Roh, tapi roh. Jangan juga berlebihan. Roh, roh, nah, tidak boleh. Jadi ada sedikit roh ya, roh. Coba roh, roh, naam roh ya. Yang kedua, roh berharokat dhammah. Ya, roh berharokat dhammah. Contohnya yasru. Ayo. Yasru. Ya, ru monyong. Ru. Ru. Naam, ru dhammah monyong ya. Ru. Naam. Yang ketiga, roh sukun sebelumnya fathah. Roh sukun sebelumnya fathah. Huruf berharokat fathah. Contohnya wa arsala. Ayo, 1, 2, 3. Wa arsala. Lagi, wa arsala. Wa arsala. Masya Allah muntaz. Yang keempat, roh sukun sebelumnya dhammah ya. Contohnya Qur'anun. 1, 2, 3. Qur'anun. Sekali lagi, Qur'anun. Masya Allah. Nah yang kelima, roh sukun karena waqaf. Perhatikan, karena waqaf. Nah ini sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Nah, harusnya kan kalau tidak waqaf, ashirin, rin, tipis. Tapi karena waqaf, ini jadi sukun. Ya, sukun arif namanya. Ya, dibaca ashur. Ayo, 1, 2, 3. Ashur. Lagi, ashur. Masya Allah, muntaz. Sekarang yang berapa? 6. Yang ke? 6. Roh sukun karena waqaf, sebelumnya sukun, sebelumnya dhammah. Kalau tadi kan sebelumnya bom. Sebelumnya fathah, sekarang sebelumnya dhammah. Harusnya kusrin, ya dia waqaf jadi kasroh, jadi tebal. Tadinya tipis ya, kusrin tipis, kalau waqaf jadi tebal. Khusro. Ayo, 1, 2, 3. Khusro. Masya Allah, mitaz. Nah, yang ketujuh, roh sukun sebelumnya hamzah wasol. Perhatikan hamzah wasol di sini. Nah, dia hamzah, tapi tidak ada rokatnya. Nah, ini tanda kepala huruf sod ya. Kalau di rosom usmani ya, dia tandanya seperti kepala huruf huruf sod. Nah intinya kita lihat huruf yang ketiga, 1, 2, 3. Yang ketiganya kasro, berarti dibaca kasro. Irji'i. Ya, 1, 2, 3. Irji'i. Lagi, irji'i. Irji'i. Nah yang terakhir, perhatikan roh sukun sebelumnya kasro. Nah, Ustaz, kok sebelumnya kasro? Kalau sebelumnya kasro kan dia tipis. Nah, tapi tunggu dulu. Ada ceritanya.
roh sukun sebelumnya kasroh dan sesudah roh huruf isti'la dalam satu kata. Perhatikan, dalam satu kata, harus dalam satu kata. Huruf isti'la ya, huruf isti'la ada apa saja? Huruf kemok, ya, sod, mod, wai, po, ko, apa lagi? Apa lagi? Wo, ya. Nah, kalau digabung, khusodal, menyumfil, ya. Oh iya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, ya. Jadi, huruf sukun sebelumnya kasroh dan sesudah roh, huruf istirahat dalam satu kata. Harus dalam satu kata. Contohnya, niru, so, dan, ayo, 1, 2, 3. Niru, so, dan. Niru, so, dan. Niru, so, dan. Masya Allah. Nah, soal, coba. Ustaz, kalau ini kan dalam satu kata. Kalau misalkan tidak dalam satu kata, dibaca apa? Tipis atau tebal? Tipis jawabannya. Contohnya, fasbir sabron. Ya, fasbir bi. Nah, ya. Coba perhatikan. Ya. Fasbir. Ini kata yang lain. Sabron. Baik. Nah, ini roh sukun sebelumnya kasroh dan setelah huruf roh apa huruf istilah tapi tidak dalam satu kata. Nah, jadi syaratnya harus dalam satu kata. Ini dibaca tipis. Ausbir sodron seperti itu ya, paham? Baik. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Masya Allah. Dan setelah ini kita akan coba baca satu-satu ya, adik-adik semua ya. Baik, tentunya kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Kembali dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah kembali bersama dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Soal dulu kita, Ustaz Muhammad Ridwan. Ustaz, mungkin bisa kita coba ya? Harap membaca satu-satu ya? Baik. Saya dimulai dari kamu. Silakan dari Kaun. Alhamdulillah. Ambil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أي ما شاء الله. Silakan أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matala'il fajr. Masya Allah, tabarakallah. Coba, mau bertanya. Ayat pertama, Lailatul Qadr, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Termasuk ra tafkhim atau ra tarkib? Siapa yang mau jawab? Ya, Abdillah. Abdillah. Ra apa? Tafkhim. Ra tafkhim ada 8. Sebutkan yang mana? Ini berarti ra sukun karena waqaf, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, mudhaf. Ya, roh sukun karena waqaf, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Nomor? Lima. Berarti kan, roh sukun karena waqaf, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Nah, baik. Ayat kedua juga begitu ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tapi sebelumnya, wa ma adraka ro fathah. Nah, dia juga termasuk tafkhim. Terus, lailatul qadri. Jadi, tafkhim tarkib. Tarkib tipis seperti senyum. Tri, ya, tri. Lailatul qadri khairum um. Dhamma. Dhamma tebal atau tipis? Tafkhim atau tarkib? Tebal atau tafkhim, ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sama, syahr, ya. Nomor 5 ra sukun kana waqaf, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Selanjutnya, tanazzalul malaikatu waruh, sama ya, tafkhim, tebal, ruh, waruhu fiha bi'ilni rabbihim, roh, rabbihim, tebal tipis? Tebal, fathah ya. Fiha bi'ilni rabbihim min kulli amru, tebal tipis? Tebal, ya, roh, sukun karena waqaf, sebelumnya fathah, baik. Ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr, ya, tebal tipis? Tebal. Fajr, tebal, baik, ya, roh sukun kena waqaf, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, fajr, seperti itu. Nah, di sini ya, untuk roh memang ada beberapa orang yang sulit, ya, tapi insya Allah mudah ketika kita apa ulang-ulang praktek. Karena Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala pernah berkata, "Walaisa bainahu wa baina tafkihi illa riyadatun bihim bi fakihi." Tidak ada bedanya orang yang mempelajari ilmu tajwid dan orang yang meninggalkannya, maksudnya orang yang tidak mempelajari ilmu tajwid, kecuali orang yang selalu riyadhah, latihan dari mulutnya. Jadi terus dan ya ro ru au furu seperti itu ya, latihan. Baik sekali ya, pada bisa kita dapatkan ya, Masya Allah. Dan tidak terasa kita telah berada di akhir segmen acara kita. Ustaz, berkali ada review singkat dan juga simpulan, Ustaz, silakan. Ya, bismillah. Untuk hukum roh ya, dia ada dua yang tadi kita bahas, roh tarkik dan roh tarkik. Roh tarkik ada empat, roh berharokat kas, kasroh. Yang kedua, roh sukun sebelumnya kasroh. Yang ketiga, roh sukun karena waqaf, sebelumnya kasroh kalau ya sukun. Ya sukun. Yang terakhir, yang keempat apa? Roh sukun karena waqaf, sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh. Jadi dia identik dengan apa? Kasroh. Sedangkan roh tafkhim ada berapa? 8. Nah, 1 sampai 6 itu terkait dengan fathah atau dhamma. Yang pertama, roh berharokat fathah. Yang kedua, roh berharokat dhamma. Yang ketiga, roh sukun sebelumnya fathah. Keempat, roh sukun sebelumnya dhamma. Yang kelima,
sukun karena waqaf sebelumnya sukun sebelumnya fathah. Yang keenam, ro sukun karena waqaf sebelumnya sukun sebelumnya dhamma. Nah, yang ketujuh, ro sukun sebelumnya hamzah wasal, ya. Kedelapan, ro sukun karena waqaf ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf isti'lam dalam satu kata, harus dalam satu kata seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukur besar kita kalian ilmunya. Masya Allah, demikian adik-adik dan pemirsa segmentasi kita pada unit ngaji kita pada kali ini, semoga memudahkan kita untuk bisa mengambil faedah dan tentunya tadi seperti saya sampaikan, kita berlatih terus di rumah ya. Insyaallah, dan semoga mudahkan kita kembali berjumpa dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Kita akan lanjut dengan membaca doa penutupan list. Subhanallahi wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.